Zero Maybach. Kalian telah melarang pekerja Maybach untuk dihantar ke kursus kesatuan. CEO Maybank larang pemimpin kesatuan untuk menjalankan tugas mereka sebagai pegawai kesatuan sekerja. CEO Maybank juga mempromosikan gangguan seksual terhadap kaum wanita di Maybank. Pengurusan Maybank membenarkan gangguan seksual oleh pihak atasannya. Di sini pihak Maybank tidak menjaga kehormatan pekerja-pekerja wanita di Maybank. Kerana membiarkan terus aturan tidak dipedulikan sehingga dan ahli-ahli wanita di Maybank bekerja dalam keadaan tekanan. Kita sebagai adik-adik kesatuan harus bersama-sama berdiri untuk menjaga maruah ahli-ahli wanita di Maybank Berhad.